hujan. Wendy, rem. Op. Wendy, kamu gimana sih? Entar dulu. Entar dulu ya. Wendy, jelas-jelas guru bilang kamu tuh bawa air mesti dipanggul. Jangan dorong gitu, gimana badannya mau gede. Ya, biarin aja, guru kita buta ini gak ngeliat. Eh, kamu ngapain nyapu? Guru juga gak tahu ini bersih apa enggak. Ya, biar dia buta kan dia guru kita, ya. Angkat kita, kamu gimana sih? Mendingan kita membicarakan masa depan kita. Iya. Yeah. Ya kita, kamu dan aku. Kok gak ada urusan, ntar kalau guru tiba-tiba melek. Ya bagus itu namanya apa karunia dari Tuhan, tiba-tiba buta dan jadi melek gitu, gimana sih? Guru itu gak pantas melek. Kontur mukanya dia gak pantas pokoknya melek. Kamu gak boleh begitu dong. Kamu juga gak boleh gitu dong. Kenapa pukulnya bagian ini aja? Terserah. Dengar ya, biar guru kita itu jelek, buta, hajar. Tuh, kamu itu sendiri ngakuin guru kita jelek. Tapi kan aku gak menghina. Telan aja biar dia jeleknya kayak apa, ya udah kita maklumin aja. Kalau kamu kan diomongin gak boleh dong. Jan, tapi ngomong-ngomong, kenapa sih bisa jadi anak angkatnya guru? Ya, ceritanya sedih sih. Jadi dulu tuh guru sekarang ini teman baiknya ayahku. Oh, teman baik. Iya, teman baik, tapi ya guru salah tanggap. Ayahku pernah nitipin aku sebentar ke dia, tapi dibawa kabur. Dijadiin anak angkat. Padahal nitipnya cuma sebentar ke warung ambil lagi. Tapi mending dibawa kabur. Salah, dia tuh salah nanggap. Guru udah buta bego ya. Pokoknya Jihan, kamu itu harus kalau latihan yang bener dong. Jangan bikin sewot aja. Aduh, Jaka Wendy. Sudah aku bilang, kalau ngajar murid cewek itu harus halus. Tidak boleh kasar ngomongnya. Guru nggak bisa, dia tuh bandel banget. Pokoknya bikin kesel. Kamu jangan berantem mulu, kalau bisa tuh mesra. Nggak bisa guru, sama dia mesra. Aduh, nggak mungkin guru, saya nggak mungkin mesra sama dia. Wendy, dia itu wanita, harus pakai perasaan yang halus. Guru kayak ngerti halus aja. Guru, saya udah ambil air yang tadi disuruh sama guru dari puncak gunung. Wah, kamu pinggul ya? Kamu panggul? Pinggul nih, pinggul. Maklum, abis nonton ini. Dipanggul dong, seperti yang guru perintahkan. Bagus, 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 bagus. Waktu turun, saya lewat kali. Iya. Lihat cewek lagi mandi guru. Waduh. Guru mau ikutan gak ngintip? Wah. Kamu juga yang gak sih ngajakin. Eh, Wendy. Cewek. Apa? Minggu besok kita gak latihan, libur. Libur? Iya. Gitu dong, sekali-kali libur. Guru mau ikut lomba. Lomba apa? Lomba guru? Apa? Lomba mewarnai. Mewarnai apa, guru? Kalau gak percaya, tanya aja nih si Kliwon ya. Kliwon. Hah? Kliwon apaan? Itu monyet-monyetan, guru. Ya, Kak Wendy, jangan banyak ngomong. Sekarang gua minta lu latihan. Tapi keluarkan jurus-jurus yang pernah gua ajarin. Jihan? Ya? Kamu latihan. Latihan apa? Masak air di belakang. Bawa gerobak nih? Nggak, bawa gerobak. Ah, nggak pantas kamu bawa gerobak. Guru pantas. Ayo, Jaka Wendy, ya. Kita mulai berlatih. Hari makin siang. Sekarang keluarkan jurus yang pernah aku ajarkan. Wah, jurus apaan, guru? Banyak. Jurus sapu angin. Guru, kuda-kudanya udah bener belum? Ayo keluarkan segenap ilmu kanuragan yang telah kuberikan. Siap nih guru. Mana? Guru sapu angin. Yes! Bodoh, stop. Aku sudah bilang sama kamu, tenaga dalamnya keluarkan biar anginnya besar, biar gunung bisa bergeser. Ini udah maksimal guru. Terus konsentrasi. Keluarkan lagi. Cepat Wendy. Kurang gede ya guru? Kurang gede tadi anginnya. Nih guru mental sampai Amerika nih guru nih. Bagus, Wendy, aduh,
Hebat gak guru? Susah kalau rambut panjang kayak Arman. Ada satu lagi ilmu yang saya ingin perlihatkan kepada guru. Ilmu apa, Jakowi? Menghilang. Hah? Kamu bisa menghilang? Iya. Coba keluarkan jurus menghilang. Sebentar, guru. Ayo guru, saya di mana? Ayo. Ya selesai, gua muncul lagi di depan guru. Wendy, di. Guru, ru. Gak usah ngomong-ngomong kayaknya gitu tuh. Memangnya kenapa, papa? Saya udah di depan guru sekarang. Ini dia perguruan si buta nih. Hei buta, nih lawanmu, si melek. Buat ngelawan si buta, gua ada bawa senjata khusus. Godam. Wah, ini tadi orang dagang donat gua bikin sate. Hei, muridku. Gimana, punya murid buta ketinggalan mulu. Nanti si Po, hei, melaku nih cepet berteman ya. Hei, gua di sini. Hei, guru lu. Kita di perguruan si buta. Iya. Sebelah sini lu. Mengendi sih si Po? Ya bisik. Lu kemana aja? Hei, nyong motong jalan. Motong jalan. Lu jalan yang bener aja. Shortcut. Hei, iya. Jangan berisik. Lu sekarang coba keluarin jurus yang udah gua ajarin. Oh iya. Jurus apa ya? Jurus mabuk. Oh, jurus mabuk. Luarin jurus mabuk. Wah. Lu kenapa? Jernya jurus mabuk. Lagi jurus mabuk ya. Maboknya mabuk minuman. Bukan mabok naik oplet. Gimana sih lu? Jurus pertama. Yang gua ajarin. Iya. Jurus pertama. Guru, pegangin. Eh, gua di sini. Oh iya. Nah. Coba, sekarang keluarin jurus pertama. Jurus pertama. Itu jurus apaan? Asam reges. Gimana sih? Jurus pertama. Ya. Shifo Tai Chi Kung. Fight. Wah. Wah. Bagus. Blas. Hayat. Nah. Kenapa jadi monyet lawan lu? Giginya mau copot gak? Bagus. Mas saya. Oh. Dia tadi pakai ilmu. 3 putaran, 1 dorongan. Sekarang. Hai, ya. Lu keluarin ilmu 2 dorongan. Ya. Dengan ini 2 dorongan? Yang gini. Iya. 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 Gitu. Ya. Iya. Iya. Okay.
kecetit, kecetit, kecetit. Jadi ngomong-ngomong murid gua kalah ya? Murid lu kalah sama murid gua. Mulai sekarang lu gua pecat jadi murid. Ah, bohong guru, saya menang, kata siapa saya kalah.